sudah membuat pedoman-pedoman yang sangat ringan yang memberikan kemudahan buat petani. Misalnya tidak harus sertifikat, surat keterangan kepala desa, dan pertama tanah itu tidak ada masalah. Jadi berbagai persyaratan itu kita buat kemudahan supaya petani bisa memanfaatkan dengan baik peluang preventif ini. Tahun 2018 harus kita selesaikan 185.000. Bapak di sini segera membentuk tim terpadu. Siapa yang harus mempersiapkan calon petani dalam lahannya, mengidentifikasi berbagai persoalan yang sesuai PU, yang belum selesai segera diselesaikan masalahnya apa. Kemudian bagaimana perbankannya? Kemudian siapa yang akan melaksanakan pemimpinan? Ini dukungan pemerintah buat kebaikan semuanya ya. Oleh karena itu, secara tegas kami sampaikan di setiap daerah, kami ingin memberikan prioritas kepada pemda-pemda yang betul-betul serius. Dengan kegiatan repenting ini, sekaligus kita merapikan sawit nasional. Dengan demikian yang ada di Banten, kalau jadi 6.200 di sini, terkena 6.000, berarti seluas 6.000 itu kita akan lakukan pendataan detail. Mungkin ada yang masuk kawasan, kita minta bupatinya untuk mengusulkan ke KLHK. Kalau ada, tapi di Banten mungkin nggak ada lagi. Kemudian yang belum bersertifikat, yang belum sertifikatnya sesuai dengan namanya, bisa diusulkan rame-rame ke Kementerian ATR BPN, sehingga betul-betul kejelasan status lahan dari kebun kelapa sawit yang di Banten ini total semuanya rapi. Dan sekiranya ada pembiayaan dari Kementerian ATR BPN, kita manfaatkan pembiayaan dari sana. Tetapi yang sekiranya belum terkait dari ATR BPN, kita bisa mintakan lagi tambahan dari BPDPKS. Ada kegiatan sarana dan prasarana. Coba, kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki 6.000 hektar kelapa sawit Banten ini. Bukan hanya rekeningnya, kejelasan lahannya, status lahannya, kemudian STIB, surat tanda daftar budidaya untuk kelapa sawit. Ini menjadi kewajiban buat bupati. Beberapa desa membentuk koperasi, kemudian bermitra dengan industri. Sehingga petani yang untung, petani yang meningkat produktivitas kebun kelapa sawitnya, ini juga menjadi sesuatu yang baik buat industrinya. Industri untung, petani untung, negara diuntungkan. Kesempatan yang luar biasa, dan semua itu kita akan dorong untuk menuju sertifikasi yang sustainable, ISPO. Target kita 2020 semua kelapa sawit Indonesia ISPO. Yang tidak ISPO nanti nggak bisa dipasarkan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kemauan yang begitu besar dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menyalurkan dana permajaan kelapa sawit dan lain-lainnya ini sangat ditentukan oleh kesungguhan dari Bapak Ibu pengawal pejuang petani yang ada di Provinsi Banten.